Tuyul lagi nggak tuh? Nggak sempet dong. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Dus. Oke guys, di kali ini kita akan mencoba detek lanjutan karena ini udah reset di 147 udah ya. Sekarang kita langsung aja nyoba ke lantainya, yang mana katanya sih lantai 61 nya udah ada yang nyoba ya, itu ada tuyul, dan di tuyul ini di season ini baru guys, jadi mau gimana lagi ya ngelawannya. Dan tuyul itu kalian tahu kan, itu nempel di badan kalian, jadi kalian mau nggak mau harus ada bantuan yang nembak, dan bantuannya itu ya drone sih mau nggak mau. Kalau gue bilang, kalau kalian mau lama ya toxin juga bisa kemungkinan, tapi kita coba aja. Kita ke 56 dulu ya. Drone can open the door for you from the other side making as much as easier. Kan baru awal aja langsung di iniin drone dong. Gila. Langsung disambut nggak tuh? Sorry guys ya, gue pakai KSG nih guys. Wah, wah. Udah banyak dong. Banyak amat. Di sini dan KSG-nya gue lupa ngasih tahu, gue makainya yang bintang 3 kolektor. Itu buatannya siapa kemarin ya? BT Cina, masih yang lama. Dan di sini gue pakai blue armor dan shieldnya sini Azura, tapi yang full power ya. Ini full power, gue nyari yang full power karena full power gue yang basic shield sudah habis gara-gara tadi ngetes Far Star. Jadi gue ganti ke sini. Ini kalau pakai anu masih kuat nggak sih? Pakai ini. Aduh, turun sekali damage-nya guys. Turun sekali sumpah damage-nya. Kalau nggak hit di kepala setengah mati ya, kalau gue bilang ke kalian. Oke. Kita nyalain. Jadi gue nyaranin di belakang tuh, kalau badan tuh berapa peluru tuh. Muncul lagi nggak tuh? Kok banyak amat ya? Ah, dipeluk dong. Loh, kok munculan mereka? Dari mana asalnya coba? Apa harus dihabisin ya? Banyak banget anjay munculan toto. Oke, aduh kok nembak sih, bikin ketahuan aja. Oke, ntar kita ngereload manja dulu guys sebelum kita berperang, karena sesungguhnya sekali lagi gue bilang, kalian main dead hack nggak hanya mengandalkan armor sama ini ya, armor sama shield ya, jadi kalian juga harus mengandalkan strategi permainan. Oke, kita start. Take to the elevator ya, lewatin aja. Anjir, diseruduk nggak tuh, nggak ada akhlak. Oke, untung lolos. Oke, kita lanjut ke lantai 57. Fire make the better open again the infected. Ini kayaknya ada patrol barrelnya nih. Buset, terbakar nggak tuh? Generatornya di mana ya? Bang, lu kok tidur di situ sih, Bang? Oke, kita nyalain satu. Langsung muncul anjay, disuruh muter nggak tuh? Disuruh habisin. Naiklah ini yang muntah-muntah ini, bisa tidur. Oke, udah lolos. Buset, buju buset, banyak banget sumpah. Sumpah guys, ini banyak banget nih.
kalian harus ngabisin nih, nggak bisa kalian kalau kalian tinggal. Mereka ngespawnnya di dekat pintu soalnya. Jadi di sini gue udah nggak bisa ngajarin kalian buat hemat peluru ya, karena di sini udah mulai masuk banyak zombinya, otomatis pelurunya juga harus terbuang banyak gitu. Nah, jangan cuma cinta kalian yang dibuang-buang ke doi yang nggak setia. Jadi kalian harus bisa buang-buang peluru juga. Tuh kenapa yang muntah-muntah semua lagi itu? Kalau muntahnya muntah duit nggak apa-apa, ini muntahnya bikin nggak kelihatan anjay. Muntahin Goldbar ke panas panas. 129. Wow, damage-nya wow, sumpah. Salah pintu masuk. Ini ada tempat naik enggak? Itu tempat naik bukan tuh ya? Aduh, mepet banget anjir. Ah, NA lagi. Lambat banget jalannya mereka. Jangan lupa. Kalian kok banyak banget sih? Gue gak mau ngabisin deh. Lagi-lagi. Oke, ini generatornya kebanyakan di sini, bisa nggak ya kita coba dulu ya? Oh bisa kok. Ini biasanya disuruh ngabisin sih, pasti disuruh ngabisin tuh. Pintunya langsung ketutup tuh, teneng kan. Untung gue udah persiapin tempat. Jadi sekali lagi kalian, gue bilang mainnya nggak asal main ya, strategi diperlukan. Tidaknya untuk mengurangi dura armor kalian habis, terutama armor ya. Kalau shield nggak masalah, shield murah kalau dibeli. Armor ini yang kalian bakalan susah kalau nyari. Ini escape dong. Lambat kali jalannya mamang. Terpaksa gue lawan. Nggak usah lari aja guys, kelamaan. Oke, kita ke floor 58. 58 58. Kita lift. Ini disuruh ngapain lagi nih? Star generator. Generatornya di mana semua itu? Buju, buset banyak kali. Zombinya banyak guys. Ciluk mbak. Itu di mana lagi itu? Anjay, tersembunyi di rak-rak buku ya. Gue dilempar batu sama dia ya. Yah, malah jatuh. Oh, bisa dihancurin raknya. Oke, di sini, terus di sini. Shield kita masih ngerigen ya. Sekarang kita disuruh lari dong ke lantai 2. Oke, lari. Lari. Lari dari kenyataan, kayak lari dari doi kalau udah nggak sayang. Oke, gas lanjut. Kita ke lantai berikutnya, 59. Ini masih disuruh nyalain generator ya, generator aja terus. Oke. Ini semua ngerilet bang. Udah ditungguin gak tuh
sini kalian semua. Wow. Enak memang guys kalau kalian punya KSG ya. Jadi gue bilang sekali lagi, utamain KSG dah. Kalau main di udah di combat 60 kalian harus berusaha cari KSG dah. Kok banyak zombinya? Generatornya ada 4 ya. Itu kelihatan semua. Jadi kemungkinan di sini kalian harus ngabisin semua. Mau ngikutin cara yang kayak gue masih dinaik di atas lemari juga nggak apa-apa, silahkan. Lemari sana itu masih sama kok caranya. Mau ngebarbarin juga nggak apa-apa. Terserah dari kalian aja sih main. Oke. Loh, kok nggak bisa dibuka anjay? Kok ada zombie? Dari mana mereka? Banyak kali zombinya anjir. Berapa peluru itu guys? Sumpah zombinya banyak banget. Dari mana-mana sih zombinya ini? Tuh kan muncul terus. Lari. Lolos kok. Gila, zombinya muncul terus. Oke, kita select floor lagi dan kita ke 60 ya, ke bos ya. Wah, gue jadi penasaran. Ini bosnya di baseball court ya. Oh iya guys, di baseball court. Di ini anjir, disungkit enggak tuh? Wow, 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 wow. Oh bukan ternyata. Gue kira di baseball court, di lapangan basket. Tewas mamam. Ternyata di depan dong. Oke, kita lari. Ini lewatin aja zombinya ya. Gak usah kalian lawan. Pokoknya kalian lewatin aja. Oke. Dan di sini kita dapat glow sticknya 60. Ntar lihat dulu glow sticknya. Ini glow sticknya kalau nyala kan agak oh ini udah terganti nih jadi warna putih nih lampunya. Kita dapat bubble, glow sticknya juga udah berubah warna jadi warna putih guys nih. Ntar oke, kita ke 61 sampai 65 ya. Jadi gue denger dari teman-teman yang udah katanya ada tuyulnya guys. Kita baca dulu. Watch out for air and ground force when starting the ground. Using a drone is recommended for command the floor goal. Memang disuruh kayaknya harus pakai ini drone. Ya udahlah, kita panggil aja drone-nya. Enggak bisa keluar. Loh, enggak bisa keluar. Oh ini. Sumpah cepet banget anjay. Itu cepet banget tadi tuyul itu anjay. Kita disuruh belajar aim enggak tuh di sini. Awas ada tuyul. Awas ada tuyul.
panggil dulu drone nya wah ada burung gagak guys, ada burung gagak ya, nggak bisa ditembak nggak tuh burung gagaknya anjay. Loh zombinya kok tipis banget ya, 48 tapi tipis. Zombie, cuma zombie di Life After yang bisa ngelempar batu anjay. Entah batunya juga dapat dari mana, mereka memang bawa kali. Yah, gue kagak lihat. Nih, nembakin nih. Help me. Ya, tembakin. Gue sambil nyalain deh. Tuh, mati sendiri kan. Banyak ternyata tuyulnya guys. Oh gagak, gue kira tuyul. Dibikin rip nggak tuh aim gue. Oh kok ada zombie gede tuh, dari mana asalnya coba. Di sini nih bahaya nih, biasa ada juga nih. Kita ngintip dulu guys, ada gagak tuh, tuyulnya sana tuh, berarti utamain kita serang ini dulu terus tuyulnya deh. He kena. Ya ampun masih ada gagak anjay, aim gue kemana sih. Diajak mainan sama gagaknya bangke tuh kan, baru kena kan, parah asli parah. Jadi kalian memang direkomendasikan buat drone ya di sini ya. Udah. Oke, kita move. Ternyata tuyulnya cuma begitu aja. Gue kira bakalan susah banget tau guys. Bukan yang remehin sih, tapi ya memang mau dibilang susah ya. Ya mungkin menurut kalian sebagian susah. Ini gue lepas kenapa dah enggak bisa buka pintu dari tadi anjir? Kayaknya salah gue kalau ngelepasnya harus di anu ini, di floor ini. Di lip. Eh, gue kagak bisa buka pintu. Tuh, kan. Oke, kita ke 62. 62 kita disuruh ngapain ya? Wah, ini tenet mama, banyak kali ada tuyulnya mama. Wah guys, inget ya kalau ada gagak gini, mana sih gagaknya ini. Ih gue kesel anjir, tuh knockbacknya ngeri banget si gagak. Please jangan, yah kena dong. Untung gue ada drone cadangan. Ini nggak tahu udah disuruh ngapain lagi nih. Muntahin nggak tuh? Ih langsung ngesumun itu ternyata. Ternyata tuyulnya punya evolusi ya. Gue juga baru tahu nih. Udahlah ke lantai 2 aja daripada ngabisin waktu nanti. Defeat monster lagi-lagi dan sekali lagi. Gue benci tuyul. Eh banyak ternyata. Tuh, tuyulnya berubah guys. Ini disuruh, eh drone gue ngapain lu di bawah, nggak usah di bawah, kita disuruh ngabisin dong. Ngabisin apa lagi nih, habis ya, habis guys, gila sumpah gila, nggak ada rahang.
Ada tuyul. Keluar terus nih tuyul, sumpah. Banyak tuyulnya. Wah, tuyulnya banyak. Ya ampun, tuyul terus. Tuyul terus. Kasih gue tempo waktu, nah gue mau nge-reload sebentar anjay. Sabar ya, gue biarin gue nge-reload dulu lah. Disuruh bunuhin gagak ya. Lu ngapain di situ, Bambang? Astaga. Dah. Untungnya sekali lagi, waduh. Ngagetin aja lu, Bambang. Untungnya drone gue bukan satu ya, jadi ada cadangan. Dan di situ kalian harus berhati-hati banget. Protect the generator and resist the infected and the raven from ini gue pakai apa ya? Ada yang bilang pakai spam hardener. Ada yang bilang ya udahlah kita pakai hardener aja. Tapi kemungkinan di sini gue bakal gunain submachine gun deh buat gagak. Belum apa-apa, coba kalian perhatikan tuh, belum apa-apa. Banyak sekali zombinya. Gue nggak tahu harus bilang apa ya kalian kalau yang di sini ya, sumpah di sini kalian memang harus nyepam ini kayaknya hardener. Ah, lu juga ngapain bangkit-bangkit? Tuyul lagi enggak tuh? Nggak sempet dong. Tolonglah, gue mau reload sebentar, boleh nggak sih? Bentar aja. Oke, kita melanjutkan. Tuyul lagi. Tuyul nggak ada akhlak. Drone gue lari nggak tuh? Lagi-lagi. Nah, ini kemana nih? Sini drone, masuk. Kok nggak bisa masuk sih? Tuh kan, mau masuk gitu aja susah banget anjir. Bye-bye. Coba lihat silat sama armor nih. Oh, nggak. Ini kok nggak apa. Oke, kita select floor ke 64. Kita lanjut. Coba di sini. Lagi-lagi. Hmm,
ketutup. Ah, gue benci nih kalau ketutup. Ada gagak, guys. Aduh. Udahlah, pasrah kalau ada gagak gitu. Kalau ada gagak lebih baik sama kayak laba-laba ya. Kalian pasrah deh. Anjay, itu tuyul enggak tuh? Enggak bisa loncat gue, kambing. Tuyul. Drone gue hancur enggak tuh? Ya udah, enggak usah ini deh. Memang harus pakai drone, guys. Sumpah, guys. Kalian kalau nggak pakai drone, guys, kuasa alam kalian. Anjay, ada lagi nggak tuh dia? Wah, ada gagak juga. Tewasin dulu gagaknya. Itu tuyul mati ngana. Ini bikin hancur aim, anjir. Oke. Ini dalam sini kah? Bukan kok. Itu selanjutnya sebelah mana ya? Gue mau mati, guys, karena kebakar, guys. Bentar deh. Isi darah dulu kita. Slow aja, slow. Untung satu peluru. Ini gagaknya parah ini. Sumpah. Gue jengkel sama gagaknya. Bukan sama zombinya ya. Sama gagaknya. Bikin rusak aim gagaknya ini. Ini sebelah mana ya? Oh, di dalam. Dalam sini ternyata. Sama ini pasti harus sanu ke sana nih, ada tuyulnya nih pasti. Ngelek dong. Aduh, nggak bisa loncat nggak tuh. Ya udahlah, kita barbarin aja, guys. Sampai habis peluru gue, anjir. Betul-betul gue aja kewalahan di sini, harus pakai dua drone. Ya, hilang. Wih, sakit apinya. Sumpah. Sakit banget. Apakah yang kita lawan nih? Pasti ada tuyul juga nih. Tuh kan. Udah naik aja nih si tuyul nih. Kalau di sini sih gue cuma bisa bilang kalian naik di atas sini ya. Tapi ini yang jengkelin nih gagak nih. Tuh kan gagaknya mukul jatuh dong. Tuh kan enak gitu. Udah pulang, gak usah anu lagi. Aim gue burik, anjay. Oke, di sini akankah ada tuyul juga? Tidak ada ya. Oke. Setengah mati asli. Oke, sekarang kita isi darah dulu. Jangan lupa isi ini. Darahnya sekali lagi kita buat dulu 9. Select floor, dan ini
Ntar, reloadnya mana reloadnya? Oke. 65 using a drone, masih disuruh pakai drone di sini guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Gue nggak tahu nih bosnya apa nih. Cilok, Mbak. Bos Palu rupanya. Ini memang suka nyumon tuyul sama itu ini. Buset dah di smash gue nggak tuh. Tuh, jangan sampai kalian di bundaran ya, ingat. Ingat yang gue bilang. Dia nggak akan muncul keluar kok anunya. Tuyulnya kalau kalian nggak di lingkaran merah sama kayak bos Kim begitu. Jadi nggak bakal keluar bosnya. Bosnya tuyulnya kalau kalian di lingkaran nggak di lingkaran merah. Oke, selesai. Oke. Nah, mungkin itu aja video dari gue karena kita udah selesai dan mungkin ya memang sampai di situ aja sih. Nah, untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. And see you in next video.